Waduh, lapar banget nih. Baru bangun tidur, mending makan aja. Lapar banget nih. Makan apa ya, makan apa ya? Aku lupa, aku lagi puasa. Astagfirullahaladzim. Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Mi Hawari. Kali ini gue akan bermain game Sakura School Simulator lagi guys. Di video kali ini gue akan bereksperimen Boboiboy kuasa 7 polisi akan melawan para pasukan 100 maling. Menurut kalian siapa yang akan menang? Coba komen guys. BTW di video kali ini gue sedang memakai si Boboiboy Halilintar polisi. Let's go, langsung saja kita ke videonya. Hampir aja aku makan. Aku lagi puasa ini. Untung aja aku gak makan nih. Untung aku ingat. Kak, aku lagi puasa, kenapa kamu gak ngingetin? Hah? Aku juga lupa sih. Kirain kamu gak puasa. Kirain kamu mau mau makan siang-siang. Enggak lah, gak boleh kan kalau begitu. Iya sih, maaf ya, aku bungkusin lah nanti kuenya. Iya. Hade, gara-gara bangun tidur masih pusing lagi. Bentar, siapa nih yang nelpon? Bapak peternakan. Halo pak. Assalamualaikum Boboiboy. Iya, waalaikumsalam pak. Boboiboy, kamu bisa bantu bapak gak? Bantu bapak kenapa pak emangnya? Pokoknya kesini dulu ke peternakan. Oke. Emangnya ada apa pak? Ada sesuatu yang bapak perlu bantuan kamu Boboiboy. Cepat Boboiboy, tolong kesini. Siapa aku otw kesana deh. Oke. Cepet ya. Gak bisa lama-lama nih bapak panik. Ya, tenang pak, jangan panik, aku kesana nih otw. Oke, assalamualaikum Boboiboy. Waalaikumsalam. Wah, baru bangun tidur, tiba-tiba ditelepon sama bapak peternakan. Ada apa lagi? Dia kayak kepanikan gitu, teman-teman. Yuk, langsung saja kita ke peternakan nih. Ada apa ya? Bingung banget, dia tiba-tiba panik. Kayak kehilangan sesuatu yang berharga ya. Mana bapak peternakannya? Oh, itu, tuh. Aduh. Boboiboy. Iya, Pak Peternakan. Ada apa, Pak Peternakan? Boboiboy, bisa bantu Bapak nggak? Emangnya Bapak kenapa? Bapak kehilangan hewan berharga Bapak. Hah? Emang hewan berharga Bapak itu apa? Hewan berharga Bapak itu ialah ayam raksasa. Emangnya ada ayam raksasa, Pak? Aku nggak pernah lihat kalau ada ayam raksasa di sini. Ayam raksasa itu Bapak sembunyiin. Pokoknya kamu, Bapak minta bantuan kamu untuk cari ayam raksasa itu. Boleh tidak? Ya boleh sih pak, tapi aku nggak tahu ya terakhir kali bapak lihat ayam raksasa itu di mana pak? Bapak juga nggak tahu. Pokoknya tolong bantu bapak ya. Oke deh pak, aku akan membantu bapak. Nanti bapak kasih daging wagyu A5 buat buka puasa. Ya seriusan pak? Seriusan. Pokoknya tolong cariin ayam raksasa itu. Baiklah pak, aku akan mencarinya. Oke, makasih ya Boboiboy. Aduh, katanya aku disuruh cari ayam raksasa. Ya udah pak, aku duluan ya cari ayam raksasa dulu. Ya, semoga ketemu ya. Bapak panik gini. Waduh, Boboiboy, bapak minta bantuan kamu banget. Ya siapa? Siap. Ayam raksasa? Aku belum pernah kok lihat ayam raksasa. Lah, tiba-tiba ada ayam raksasa. Pok pok betuk. Hah? Kok kayak ada suara ayam? Tapi gede banget di daerah sini. Pok pok betuk. Ayam. Pok pok betuk. Ayam. Pak, Bapak melihat ayam tidak? Bapak tidak melihat ayam dari tadi, tapi Bapak mendengar ada suara ayam dari tadi. Hah? Di mana ya? Gak tahu. Hah? Ayam. Pok pok petok. Nah, tuh, ada suara ayam. Tapi di mana sih? Hah? Di atas itu kali. Masa iya di atas ini ayam? Ngapain ayam ke atas ini? Ayam. Pok pok petok. Iya, suaranya semakin membesar nih. Pok pok petok. Benar-benar suaranya makin membesar. Pok pok petok. Pok pok petok. Ayam itu lagi ngapain sih? Emang ada ayam? Tuh, ada ayam. Raksasa banget ayamnya. Ternyata ayam ini adalah ayam berharga Pak Peternakan. Ayam, kamu ngapain kesini? Pok pok petok. Aku lagi nari. Hah, ternyata ayam ini bisa berbicara juga. Ngapain kamu dari di sini ayam? Pok pok petok. Aku males dikurung terus sama Pak Peternakan. Kenapa emangnya dikurung terus? Katanya pok pok petok. Orang-orang gak boleh lihat aku. Pok pok petok. Hah, kenapa emangnya? Gak tahu. Pok pok petok. Sebenarnya aku ini hewan eksperimen sama si bapak itu. Pok pok petok. Hah, ternyata kamu hewan eksperimen. Iya, pok pok petok. Makanya aku bisa ngobrol dan bisa jadi raksasa seperti ini. Pok pok petok.
Oh gitu ya. Ya udah, ayo kita pulang ke bapak peternakan. Popok petok, popok petok. Tidak mau. Popok petok, popok petok. Aku mau tetap di sini. Ya ilah. Eh, kamu tahu nggak? Tadi aku lihat sesuatu di peternakan loh. Popok petok, popok petok. Apa tuh? Tadi aku lihat ada biji-bijian yang kayaknya enak banget. Popok petok, popok petok. Biji-bijian apa? Nggak tahu, pokoknya biji-bijian. Terus ada cacing juga banyak. Dan ada cacing raksasa katanya. Popok petok, popok petok. Masa sih? Popok petok, popok petok. Iya, ada. Aku berbohong supaya dia bisa pulang. Popok petok, popok petok. Seriusan? Iya, ya seriusan. Popok petok, popok petok. Oke, oke, oke. Aku pulang, aku pulang. Aku mau cacing raksasa. Ya udah sini, ikutin aku sini. Sini, nggak boleh kemana-mana sini. Popok petok, popok petok, siap. Popok petok, popok petok. Pok pok petok, popok petok. Kamu suka nari-nari ayam. Pok pok petok, popok petok. Jelas, aku suka nari-nari. Popok petok, popok petok. Oke oke, kalau begitu yuk langsung saja kita pulang. Hah, satu ayam tertemukan nih. Tinggal satu ayam lagi. Katanya ada dua ayam raksasa kah? Popok petok, popok petok. Iya, ada dua ayam raksasa. Yang satu temanku, tapi dia ke sekolah katanya nggak tahu mau apa. Hah, makasih cluenya. Wah, dikasih tahu nih cluenya. Apa? Temannya ke sekolah. Sini-sini, ayam ikutin aku. Naik mobil ayam. Ayam. Naik mobil ayam. Nah, bagus ya. Jangan sampai jatuh ayam. Pok-pok-pok, pok-pok, siap-siap-siap. Lihat guys, mobil kecil ayamnya raksasa tuh, kocak emang. Tuh, lihat. Ayamnya segede itu ternyata tuh. Tuh, wah gede banget ini ayam. Emang mobilnya gak rusak gitu ini. Wow, ngeeng. Ngeeng. Wih, wih, wih. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Mari kita lurus terus nih. Ngeeng, ngeeng. Siot. Nah, kita parkirin di sini nih. Hop, aduh, 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 aduh. Nah, sip, mantap. Sini ayam, sini. Wah, makasih ya Bobo Boy. Iya, aku tadi pura-pura ada cacing besar. Oh, Popok Petok, kamu pura-pura, kamu pura-pura. Ya, nggak pura-pura. Nanti kita cari cacing besar ya. Popok Petok, baiklah, baiklah. Makasih, makasih. Oke, oke, makasih ya Bobo Boy. Satunya lagi di mana Bobo Boy? Katanya sih, kata ayam ini ada di sekolah Sakura. Hah, ngapain dia? Nggak tahu, nggak tahu. Ya udah, aku duluan ya untuk cari ayam yang satunya lagi. Iya, iya, iya. Oh, ini ayam yang kedua. Dia lagi ngapain? Popok petok, lagi olahraga, lagi olahraga. Eh, ayam, waktunya pulang. Popok petok, baiklah, baiklah. Sini ayam, ikutin aku. Nah, duduk yang rapi ya. Popok petok, baiklah, baiklah. Oke, sip, sampai nih. Sini ayam, sini, ikutin aku sini. Wah, makasih ya Bobo Boy. Iya, sama-sama, diam ayamnya, jangan kemana-mana lagi. Nih, kamu ikat ya ayamnya, takutnya ayamnya kemana-mana lagi. Iya, 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 makasih ya Bobo Boy. Nanti aku kirimin Wagyu A5 ya. Bentar-bentar ada yang nelpon. Iya, 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 nanti kirimin ya Wagyu A5, jangan lupa. Iya, iya, siap. Mr. Hilmi, ada apa dia? Assalamualaikum, Bobo Boy. Iya, iya, ada apa Mr. Hilmi? Kamu bisa kesini cepet gak? Emangnya ada apa Mr. Hilmi? Pokoknya ini keadaan darurat. Ah, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Aku kesana ya sekarang Mr. Hilmi. Iya, 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bobo Boy? Gak tahu nih Mr. Hilmi, katanya ada keadaan darurat. Aku pergi dulu kesana ya. Iya, iya, hati-hati, Bobo Boy. Makasih ya. Iya, sama-sama. Yo guys, langsung saja kita ke kantor polisi sekarang. Aduh, banyak keadaan darurat nih hari ini. Ini kayaknya mobilnya gepeng kayak gini gara-gara ngangkut ayam raksasa deh. Kocak emang. Hah, akhirnya udah sampai juga ke kantor polisi nih. Ada apa lah? Bobo Boy Kuasa 7 udah pada di sini. Halo Kak Iyo. Halo Bobo Boy Kuasa, Halilintar Polisi. Kalian kenapa tiba-tiba ada di sini? Wah, pokoknya gawat banget. Kamu masuk aja dulu ke dalam. Oke, oke, oke. Mr. Hilmi, Mr. Hilmi. Lah, kok banyak warga di sini? Bobo Boy, kamu bisa bantu warga ini nggak? Kenapa, Mr. Hilmi? Warga ini kehilangan TV-TV mereka. Ah, TV-TV-nya pada hilang? Iya, katanya ada yang maling. Seriusan? Iya, TV aku dimaling. Iya, padahal itu TV pemberian nenekku. Aku suka nonton Bobo Boy, tapi TV-ku dicuri. Sedih banget. Aku suka nonton Transformer. Oh, TV-TV mereka ada yang mencuri ya, Mr. Hilmi? Iya, katanya pencurinya juga udah ketahuan. Hah? Pencurinya juga udah ketahuan? Di mana pencurinya? Ya, pencurinya ada di dekat pokoknya di gang-gang sini. Di gang-gang sini?
Iya. Dan pencurinya itu ada 100 orang. Hah? 100 orang? Banyak banget tuh. Iya, yang ya, mereka itu mencuri banyak TV juga. Waduh, gawat banget nih. Emangnya sekarang si pencurinya lagi sama siapa, Mr. Ilmi? Lagi sama 100 polisi. 100 polisi itu sedang menghadang pencuri itu. Oke, di mana mereka? Aku siap membantu 100 polisi itu. Oh, mereka ada pokoknya di gang-gang ini, cari aja deket. Pokoknya kamu di kafe, tahu kan kafe kafe cat itu? Iyalah, tahu Mr. Ilmi. Nah, di gangnya di sebelah kanannya di gangnya ada gang kan ya? Iya, ada gang. Nah, di situ para 100 polisi berkumpul. Oke, Mr. Ilmi, aku segera ke sana ya, takutnya terlambat. Oke. Aku serahkan tugas ini kepadamu, Bobo Boy. Baiklah, Mr. Ilmi. Ya udah duluan, Mr. Ilmi. Ayo Bobo Boy, mari kita langsung saja jalankan tugas kita. Ayo. Sini, ikutin aku. Bisa-bisanya dia. Mereka maling banyak TV. BTW, itu mobil kenapa penyok? Tadi aku angkat ayam raksasa. Ayam raksasa. Iya, pokoknya nanti aku ceritain deh di rumah. Yuk, sekarang kita tugas dulu. Baiklah. Wah, gawat banget nih, katanya di gang ya. Gang ini bukan sih? Iya, kayaknya gang itu. Mari kita lihat. Oh iya nih, ada 100 polisi nih. Wah, kayaknya kita harus lewat depan, jangan di sebelah sini. Oh iya, benar. Let's go. Mari kita langsung saja laksanakan tugas ini untuk menghajar para pasukan 100 maling nih, guys. Let's go. Oke, kita turun di sini. Mari turun, guys. Let's go. Turun, sini. Para pasukan Bobo Boy kuasa 7. Nah, itu dia para malingnya. Guys, malingnya udah ketangkap ya? Belum lah, itu lihat malingnya banyak banget. Gimana nangkapnya susah banget. Kayaknya itu maling yang di tengah sama yang di kanan yang kirinya itu adalah maling terkuat dari di antara mereka. Jadi kita itu bersiaga dulu, nunggu kalian, Bobo Boy. Oh gitu ya? Ya udah bentar, kita ngobrol dulu dengan maling-malingnya. Ayo Bobo Boy kelas 7, mari kita ngobrol dengan malingnya. Maling. Apa lu? Jangan bergerak satu langkah lagi. Kalau bergerak kalian akan kami timpuk. Ya tidak. Kenapa kalian berani-beraninya maling di kota ini? Ya terserah kami lah. Kami mau maling, ya nggak apa-apa kali. Ya terserah kami, hidup-hidup kami ini. Nggak boleh maling, maling itu dosa. Kata siapa? Ya iyalah, kan mencuri hak orang. Terserah kami lah, kami juga kan butuh makan. Kami juga kan butuh uang. Ya kerja dong. Ya nggak mau lah, kami mau maling. Tidak bisa dibiarkan nih teman-teman. Iya, tidak bisa dibiarkan. Oke. Jadi kalian mau menyerahkan diri kalian? Stop. Jangan sampai maju lagi. Kalau maju, kami akan ledakan kota ini. Emangnya ada bom? Pokoknya akan kami ledakan kota ini. Seriusan nih ada bom? Pokoknya jangan maju. Jadi apa yang kamu mau? Aku mau kalian pergi dari sini dan biarkan kami menjadi maling seutuhnya. Tidak bisa dibiarkan. Kalau begitu, akan kuledakan kota ini. Emangnya ada bomnya? Aku mendekat nih, ada bomnya nggak? Sebenarnya nggak ada. Kalian mau kami timpuk? Diam! Oke. Kami diam nih. Kalau kalian maju selangkah lagi, akan kami hancurkan kalian. Masa sih? Ya udah, aku mundur nih. Mundur ya. Oke, sana mundur. Jangan pernah kembali lagi. Para polisi, yuk ikutin aku untuk menghajar mereka sekarang juga. Ayo, siap komandan. Ikutin aku semuanya. Mari kita hajar para maling itu. Let's go, serang. Hiya. Woi, berani-beraninya kalian. Oke guys, ini dia guys. 100 maling vs 100 polisi dan Bobo Boy kuasa 7 polisi. Lihat guys. Oh my god. Apakah 100 polisi kalah oleh maling itu guys? Lihat. Lihat itu ada maling yang kabur, ada maling yang kabur. Bos malingnya mana bos malingnya? Wah. Para polisi mental-mental oleh bos maling guys. Oke. Wow, nah ini bosnya nih. Bos malingnya nih. Wah, kita harus bantu tembak guys. Bantu tembak. Kita bantuin tembak dari atas guys. Mari kita shotkan. Oh, ada bantuan polisi tuh. Bagus, ada bantuan polisi, mantap. Ayo polisi bantu kami polisi. Bantuan polisi segera datang lagi. Ayo. Wah, kacau banget nih gara-gara si bosnya jago juga ya. Si bos apa namanya? Mobil polisi ngamuk sampai mental nih tembok gara-gara mobil polisi tuh. Wah, ngeri banget ya. Mobil polisi tiba-tiba muncul di sana guys, ngamuk. Oke, ini di bawah ini ada siapa nih? Wah, di bawah. Oh, ternyata masih ada pasukan 100 polisi tuh. Masih ada pasukan 100 polisi, kirain udah pada meningso ini. Oke, mantap. Oke, apakah sudah terbinasakan? Belum. Belum terbinasakan, guys. Oke, ini nih. Sip. Oh, bosnya masih kuat, guys. Bosnya masih kuat. Oke. Oh, tuh masih ada tuh. Para pasukan malingnya tuh.
Oke, lihat-lihat ini guys. Oke, ditembak tuh. Oke, itu satu lagi tuh. Wow, itu ada. Wow, ngamuk tuh bosnya tuh. Woi. Ngamuk dia. Wah, bosnya ternyata masih ada yang belum meningsoy, guys. Oke. Kita bantu kalahkan bosnya, guys. Oke, lah. Ini kok enggak ditembak, ini penjahatnya malah ikut-ikutan. Hey, kocak malah ikut ngejar bosnya ini dia. Hey, kocak banget nih orang. Wah, bosnya ini mati kan? Ini bosnya bukan sih? Bukan, ini bukan bosnya, guys. Oh iya, ini bosnya tuh. Bosnya udah meningsoy. Ini, sip. Oh, bagus, udah pada ditembak-tembak ini. Udah pada meningsoy kah? Wah, udah pada meningsoy. Oh, ini nih TV-TV warganya nih. Waduh, banyak banget nih TV-TV-nya, kocak. Oke, mana nih bos-bosnya? Oh iya, udah pada mati, guys. Kocak, mantap. Oke lah, guys. Videonya sampai di sini dulu aja, guys. Sampai bertemu lagi next video. BTW, di next video kita akan eksperimen Boboiboy lawan apa lagi, guys? Coba komen. Wah, ngeri banget ya ini. 100 maling, 100 polisi. Sampai joget-joget tuh polisi-polisinya. Thanks for watching.